المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk kita bersyukur kehadrat Allah. Kerana yang pertama dengan keizinan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah batang tubuh kita yang lemah lagi kerdil ini masih lagi diizinkan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita yang masih berbaki di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sementara ini. Yang kedua, kita bersyukur dengan sepenuhnya, dengan setinggi-tingginya kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengizinkan kita, sekali lagi memilih kita menjadi insan yang terpilih untuk bertemu dengan satu bulan yang dijanjikan penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Sesungguhnya bagi manusia, hamba Allah yang dipilih untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini merupakan hamba Allah yang paling beruntung dan paling istimewa. Kerana hadirin sekalian, bulan Ramadan ini bukan sekadar perlu diisi dengan ibadah puasa semata-mata, tetapi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dijanjikan penuh dan banyak tabarrukat, yang banyak keberkatan demi keberkatan di dalamnya, yang dijanjikan kemuliaan demi kemuliaan daripadanya. Kerana itu Nabi SAW sendiri pernah menyebut bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut sebagai Al-Mubarak, yang bermaksud yang diberikan kemuliaan, bulan yang memberikan kemuliaan, bulan yang diberikan kemuliaan. Sebab itu hadirin sekalian, kita adalah insan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu dan penghuni kepada bulan yang cukup berkat sebegini. Kerana itu hadirin sekalian, yang pertama saya nak berkongsi kepada tuan-tuan pandangan ataupun kata-kata para alim ulama. Ulama ada menyebut kepada kita tuan-tuan, sesungguhnya sesaat yang akan datang bukan milik kita tetapi milik Allah Azza wa Jalla. Bermakna di saat yang akan datang kita tak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Kerana yang lebih mengetahui di saat yang seterusnya adalah Allah Subhanahu wa Taala. Maka nasihat para alim ulama kepada umat Islam kita semua, maka manfaatkanlah saat yang sedang kamu lalui itu dengan sebaik-baiknya, supaya kamu tidak akan menjadi hamba yang menyesal di saat yang akan datang. Mudah-mudahan kita manfaatkan bulan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, kerana kita tidak ada jaminan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Kerana waktu dan masa yang akan datang bukan milik manusia, bukan milik kita, tetapi milik Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya kasihi, mengapa kita perlu memberikan keutamaan kepada bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang dijanjikan dengan kemuliaan, yang diberikan jaminan betapa besarnya kemuliaan padanya. Di antara jaminan kemuliaan bulan yang disebut sebagai Syahrul Ramadan ini, antaranya Nabi SAW sendiri menyebut kepada kita di dalam satu hadis, yang mana sabdaan Nabi SAW, "Iza ja'at Ramadan futtihat abwabus sama wa futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Yang bermaksud kata Nabi SAW, apabila telah datang bulan Ramadan, yang pertama Allah akan mengarahkan supaya terbuka pintu-pintu langit.
Yang kedua kata Nabi, bila datang sahaja bulan Ramadan, bila Allah mengarahkan terbuka pintu-pintu langit, maka Allah mengarahkan supaya terbukanya pula pintu-pintu syurga. Dan Nabi SAW menyebut yang ketiga Allah akan mengarahkan apabila datangnya bulan Ramadan, wa ghulliqat abwaabu jahannam, supaya tertutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Yang keempat kata Nabi, wasulsilati syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadirin yang saya kasihi, yang mengarahkan bila datang bulan Ramadan supaya terbuka pintu-pintu langit, yang mengarahkan bila datang bulan Ramadan terbuka seluas-luasnya pintu syurga, dan diarahkan supaya tertutup rapat-rapat pintu neraka, dan mengarahkan supaya dibelenggu syaitan-syaitan ini, bukan manusia yang mengarahkannya, bukan yang mengarahkannya Nabi SAW, bukan yang mengarahkannya malaikat, tetapi yang mengarahkannya adalah Allah SWT itu sendiri. Mengapa Allah mengarahkan perkara ini terjadi? Kata para alim ulama ketika membahaskan hadis ini, Allah mengarahkan terbukanya pintu langit, Allah mengarahkan terbukanya pintu syurga, tertutup rapat-rapat pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan durjana apabila datang bulan Ramadan, kerana Allah nak memberikan kepahaman kepada kita bahawa Allah memuliakan bulan yang bernama Ramadan. Allah memberikan arahan terbuka pintu langit supaya sebagai satu simbol dan lambang bahawa pintu langit ini menurunkan hujan. Daripada langit turunnya hujan, maka lambang daripada langit akan diturunkan rahmat dan juga keberkatan. Allah memberikan simbol kepada kita di bulan Ramadan, ramainya manusia jinak untuk melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun di luar Ramadan, kadang-kadang ada manusia yang liat nak melakukan ibadah, tapi datang sahaja bulan Ramadan, manusia yang liar menjadi jinak untuk dekat pada jalan Allah. Manusia yang malah mengaji Al-Quran, datang bulan Ramadan bukan kata rajin baca Quran, bahkan mampu mengkhatam Al-Quran 3-4 kali. Bahkan tuan-tuan, datang sahaja bulan Ramadan, lihatlah masjid dan surau diimarahkan seolah-olah pada hari Jumaat. Bukannya tuan-tuan hadirin sekalian, kita mengetahui kalau hari lain, bulan yang lain, jenuh ahli jawatan kuasa surau naikkan beno, habis 4 beno, 5 beno, buat program-program masjid dan surau semata-mata nak panggil masyarakat untuk mengimarahkan program-program di masjid dan di surau. Mari sahaja bulan Ramadan, tak payah naik beno tuan-tuan. Ni di Selangor tuan-tuan, malam pertama tarawih di Kajang tu jam tuan-tuan, di Ampang tu tuan-tuan, Masjid Al-Azim bukan kata sama macam Jumaat malam pertama. Bahkan tuan-tuan, kalau Jumaat punya dahsyatnya tuan-tuan aura Ramadan. Para alim ulama membahaskan tuan-tuan, inilah di antara tanda-tanda yang telah kita buktikan kepada Allah. Inilah sifat hamba yang bertakwa kepada Allah. Jinaknya kita tuan-tuan, mudah dan lembutnya kita mendekati jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengarahkan terbuka pintu syurga sebagai lambang orang yang begini sifatnya, betapa dekatnya dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya kasihi, begitulah juga tertutupnya pintu neraka. Kenapa pintu neraka tertutup? Seolah-olah tuan-tuan, ramainya hamba Allah umat Islam memberikan keutamaan kepada ibadah, takut nak buat dosa di siang hari apabila kita berpuasa. Bukan sekadar lapar dan dahaga sahaja yang kita kawal, bahkan mata kita boleh kawal, tengok orang perempuan lalu seksi sikit, kita astaghfirullahalazim. Kalau bukan bulan Ramadan, alhamdulillah. Tapi mari Ramadan pandai kita jaga hadirin sekalian. Maka sesuailah kata ulama, definisi kepada ibadah puasa itu dalam mazhab Imam Syafi'i, dia memberikan definisi bahawa puasa itu ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dari terbitnya fajar sehingga tenggelamnya fajar.
Hadirin yang saya kasih, memang bila datang bulan Ramadan kita berpuasa, dengan ibadah puasa itu mampu membawa diri kita untuk mempertahankan diri. Bukan sekadar kita menahan diri dari lapar dan dahaga, bahkan semuanya kita tahan tuan-tuan. Allah menghalalkan makan dan minum di bulan-bulan yang lain di siang hari, tapi bila datang bulan Ramadan Allah mengharamkan makan di siang hari kerana kita berpuasa. Sedangkan makan dan minum ini hukumnya halal, kenapa diharamkan tuan-tuan? Dan kita pula hadirin sekalian, di bulan-bulan yang lain kita berhajat berkehendak kepada makan, tapi datang bulan Ramadan kita mampu pertahankan diri kita, kawal diri kita daripada tak makan. Walaupun dihidang makanan enak-enak depan mata, tapi kita mampu hadirin sekalian kawal diri kita. Dan orang yang mampu mempertahan dan mengawal diri dalam hidupnya, inilah sifat orang yang bertakwa. Hadirin yang saya kasihi, mari kita buat bukan perbandingan, kita buat cari titik persamaan di antara orang yang berpuasa ibadah puasa ini dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendengar firman Allah di bulan Ramadan ketika mana tazkirah dan kuliah, mesti bulan Ramadan popular ayat ini. Allah taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang aku fardukan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kamu, wahai Muhammad dan wahai umat-umat Muhammad, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kamu buat di bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan puasa yang kamu kerjakan di bulan Ramadan, kamu mampu menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa Allah menggabungkan atau mengaitkan terlalu akrabnya tuan-tuan perkataan berpuasa itu dengan perkataan bertakwa? Apa persamaan yang hebat di antara puasa dengan orang yang bertakwa? Kalau kita sebut definisi puasa tadi, menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga tenggelamnya fajar. Kata kuncinya ialah menahan diri. Orang yang berpuasa wajib menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Sedangkan pula hadirin sekalian, definisi ataupun maksud kepada takwa, takwa berasal daripada perkataan waqa, yadullu ala wiqayah, yang membawa kepada makna al-wiqayatu. Apa makna al-wiqayatu? Al-wiqayah maknanya ialah mempertahankan diri. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mempertahankan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna hadirin sekalian, benarlah kata ulama bahawa Ramadan itu adalah madrasah pentarbihan yang hebat daripada Allah. Apa yang kita nak ditarbiah di bulan Ramadan? Kita ditarbiah melalui ibadah kita tuan-tuan di bulan Ramadan supaya kita mampu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Bahkan hadirin sekalian, bukan sekadar kita membuktikan kita mampu mempertahankan diri, bahkan melalui ibadah puasa kita mendidik diri kita untuk mempertahankan diri. Bukan sekadar kita dididik untuk mempertahankan diri dari lapar dan dahaga, bahkan kita diajar untuk mempertahankan diri daripada melakukan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Sebab apa hadirin sekalian? Yang ketiga boleh kita sebutkan bahawa hebatnya Ramadan sehingga ke tahap sedar ataupun kita tak sedar, kita telah membuktikan bahawa sifat orang yang bertakwa ada pada diri kita. Kita buktikan juga kepada Allah dengan ibadah yang kami kerjakan di bulan Ramadan, wahai Allah, kami sampai ke tahap mengorbankan kehendak diri kami sebagai manusia kerana memberikan keutamaan kepada kehendak Engkau, wahai Allah. Bila pula kita ibadah di bulan Ramadan, kita korbankan kehendak diri dan memberikan keutamaan kepada kehendak Allah, kehendak diri makhluk yang hidup atas muka bumi. Semua makhluk yang hidup atas muka bumi berkehendak dan berhajat kepada makan dan minum. Mana ada makhluk
makhluk yang hidup tak nakkan makan? Mana ada makhluk yang hidup di dunia ini tak nakkan minum? Mana ada makhluk yang hidup tak nakkan syahwat, tuan-tuan? Tetapi mengapa kita boleh korbankan, tuan-tuan, kehendak diri kita? Kita korbankan kehendak diri kita yang nakkan makan, yang nakkan minum, yang nakkan syahwat. Kita korbankan kerana memberikan keutamaan kepada kehendak Allah. Allah yang mengharamkan makan dan minum di siang hari. Allah yang mengharamkan persetubuhan di siang hari waktu kita beribadah puasa. Maknanya, hadirin sekalian, kita telah membuktikan juga kepada Allah bahawa kita mampu memberikan keutamaan kepada Allah walaupun kita sampai ke tahap mengorbankan kehendak diri kita sendiri. Inilah juga di antara sifat hamba Allah yang bertakwa yang perlu kita bawa di luar Ramadan, sifat dan prinsip sebegini, supaya Ramadan ini mampu mendidik dan mengajar kita, hadirin sekalian, menjadi hamba yang waktu hidup sentiasa memberikan keutamaan kepada kehendak Allah. Walaupun, tuan-tuan, kita terpaksa mengorbankan kehendak diri kita sendiri, kerana di luar Ramadan kadang-kadang ramai manusia tercicir, antaranya manusia terlalu memberikan keutamaan kepada kehendak diri sendiri sampai ke tahap menggadaikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar suruhan dan perintah Allah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana tewas dengan pujuk rayu nafsu sendiri, kerana tewas dengan pujuk rayu kehendak diri sendiri, sampai kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan kita melakukan perkara seolah-olah kita tidak memperingati firman Allah, tidak memperingati arah Allah dan halal haram daripada Allah. Maka hadirin sekalian, inilah besar dan mulianya Ramadan. Ramadan mengajar kita erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan apa yang kita belajar dalam bulan Ramadan mampu kita aplikasikan di luar Ramadan, sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, bulan Ramadan perlu dimanfaatkan sebagai bulan yang disebut sebagai bulan untuk manusia umat Islam memburu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna bulan Ramadan perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertaubat di atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kerana ada satu hadis yang boleh kita kongsikan mafhumnya, tuan-tuan. Ketika mana datang bulan Ramadan, dan Ramadan pada waktu itu pula kena dengan hari Jumaat, ketika Nabi melangkah naik di atas anak tangga mimbar, maka Nabi berhenti di anak tangga mimbar yang pertama. Bila Nabi berhenti di anak tangga mimbar pertama, maka Nabi menyebut perkataan amin. Nabi melangkah anak tangga kedua, Nabi sebut perkataan amin. Begitulah juga di anak tangga yang ketiga. Apa kaitan hadis ini, hadirin sekalian, dengan kita umat Islam di bulan Ramadan yang sedang beribadah ini? Kaitannya, hadirin sekalian, apabila Nabi sampai di anak tangga yang kedua, habis selesai khutbah Nabi, solat Jumaat Nabi, maka sahabat Nabi berbondong-bondong datang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami dengar di anak tangga pertama, kedua, ketiga, kamu menyebut perkataan amin, amin, amin. Apa yang kau aminkan, wahai Rasulullah? Maka Nabi menyebut kaitan dengan kita, hadirin sekalian, yakni waktu aku sampai di anak tangga yang kedua, kata Nabi, aku mendengar Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kecelakaan kepada umat-umat Muhammad, yakni bagi umat-umat Muhammad yang apabila Ramadan itu pergi meninggalkan mereka, sedangkan mereka tidak memiliki maghfirah, yakni keampunan daripadamu, wahai Allah. Jibril alaihi salam berdoa, saya ulang, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kecelakaan kepada umat-umat Muhammad, yakni bagi umat Muhammad yang apabila Ramadan itu berakhir, habis pergi, maka umat-umat Muhammad ini tidak memiliki keampunan daripadamu, wahai Allah. Maka yang mengaminkannya adalah Nabi SAW, yakni manusia yang paling mulia di sisi Allah, di langit dan di juga bumi, di dunia dan juga di akhirat. Karena itu, hadirin sekalian, manfaatkanlah Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, seolah-olah inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Karena kalau Allah tak izinkan kita tahun akan datang bertemu dengan bulan
bulan Ramadan ini bermakna Ramadan inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, hadirin sekalian. Rugilah kita di sisi Allah kalau kita biarkan Ramadan terakhir ini pergi begitu saja tanpa kita memiliki manfaat dan kebaikan yang baik untuk diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu, hadirin sekalian. Saya pun tak tahu tuan-tuan sini tazkirah sampai pukul berapa. Bab pengurusi tak bagi tahu. Kalau ikutkan saya nak berderah ya, selagi tak ada orang buat macam tu. Tapi tengok tuan-tuan pun macam ulat kuang. Duk melihat-melihat. Jadi saya pun akhiri tuan-tuan kalam ini dan bagi ruang kepada ustaz-ustaz di hari-hari yang lain. Tuan-tuan jangan risau, ini Selangor baik. Pahang dan negeri saya Perak dah tak boleh dah, hadirin sekalian. Diharamkan tazkirah. Sedangkan Allah suruh tazkirah tapi haramkan tazkirah. Haramkan tazkirah waktu tarawih. Saya setuju tuan-tuan. Tengah tarawih memang haram tazkirah. Sungguh tuan-tuan. Pak Imam naik Allahu Akbar. Habis Fatihah dia pusing. Saya nak pergi tazkirah. Tu haram tuan-tuan. Sebab tu jangan buat macam tu. Selangor alhamdulillah boleh tazkirah. Sebab itu tuan-tuan saya akhiri dengan seperti yang disebutkan oleh Imam tadi. Tuan-tuan, saya daripada Perak. Kami buka sebuah perkampungan Islam yang diberi nama Madrasah Tarbiyatul Ajian. Kami tuan-tuan dalam perkampungan Islam kami, di antara perancangan kami, kita akan ambil pengajian orang tua-tua yang duafa, kemudian ada sekolah rendah agama, tahfiz akademik, sekolah menengah agama, tahfiz dan akademik. Tuan-tuan, kami dah mulakan pengajian ini bermula daripada awal tahun ini, yakni bulan 1 baru-baru ni, dan sampai ke sekarang ni tuan-tuan, kita sudah memiliki pelajar sebanyak 45 orang, hadirin sekalian. Asalnya tuan-tuan kita hanya nak ambil 30 orang sahaja, tetapi kalah dengan pujuk rayu mak ayah tuan-tuan, maka pelajar kami dah melempoh ke setahap 45 orang. Sedangkan tuan-tuan, pelajar kami sudah terlalu padat. Jadi kami perlukan dana untuk siapkan bangunan 3 tingkat kami, kerana kalau tak siap bangunan 3 tingkat kami tuan-tuan, maka tahun yang akan datang kami tak boleh mengambil pelajar-pelajar yang baru. Saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan kalau tuan-tuan tak selesa kami gunakan ruang ini untuk kutip dana, kerana tuan-tuan wallahi inilah sahaja ruang yang kami ada untuk dapatkan dana ke sekolah kami. Kita tak dapat mana-mana tajaan, hadirin sekalian. Dan tuan-tuan hadirin sekalian, di sekolah kami kita bagi pendidikan percuma. Manifesto kami tuan-tuan, pendidikan percuma kami dah laksanakan dah. Pendidikan percuma tuan-tuan kepada fakir miskin dan juga anak yatim piatu. Dan pelajar kami tuan-tuan majoritinya adalah yang mengaji secara percuma. Di tempat kami tuan-tuan suasananya tidak sama dengan tempat tuan-tuan. Tempat tuan-tuan Selangor ni sosial dia tinggi, tetapi majlis ilmunya tuan-tuan pun banyak. Masjid surau hidup, majlis-majlis ilmu, program-program agama hidup segar bugar. Tapi di tempat kami di kampung-kampung tuan-tuan, sosialnya terlalu tinggi tapi masjid dan surau pulak mati, hadirin sekalian. Remaja muda-muda tempat kami banyak terlibat dengan dadah. Mungkin namanya pantai remeh, mungkin dadah tu mudah masuk melalui jalan laut, hadirin sekalian. Dan kami tuan-tuan bagi pendidikan percuma kerana tuan-tuan antaranya pelajar-pelajar sekolah rendah di tempat kami, mereka banyak terlibat dengan budaya isap gam. Kadang-kadang kita balik program tuan-tuan, lewat-lewat pukul 2-3 pagi, ada 3-4 orang muda yang tuan-tuan bagi terbalik basikal tidur atas jalan. Bukan tak ada rumah. Bila kita turun tengok, di tangan mereka genggam plastik dan dalam plastik tu ada tin gam tuan-tuan yang kecil tu. Habis kerina dia punya sedut tuan-tuan. Ini tingkat darjah 4, 5 dan 6. Jadi tuan-tuan nak selamatkan anak-anak ni, generasi ni tuan-tuan, maka kami buka sekolah agama dan kita bagi pengajian percuma. Kalau letak yuran, confirm tak memain tuan-tuan. Jadi bila kita bagi percuma, alhamdulillah sambutannya baik, maka kita sekarang ni terpaksa tuan-tuan tutup pintu dulu sebab terlalu padat pelajar-pelajar kami. Sebab tu kami nak siapkan bangunan 3 tingkat yang kosnya tuan-tuan RM420,000 3 tingkat untuk asrama ni. Jadi dan kedua tuan-tuan, kami nak pakai sebiji van sebab tuan-tuan hari Jumaat nak bawa pelajar ke apa ni, solat Jumaat. Sekarang ni guru terpaksa berangkut-angkut, guru perempuan pun terpaksa bawa juga tuan-tuan. Bila balik saja tuan-tuan dari Jumaat, mereka tumpang orang-orang kampung balik ke sekolah. Sebelum ni tuan-tuan saya dapat sebiji van orang sedekah, orang Pandan Indah sedekah. Ustaz nak pakai van? Saya kata nak pakai.
saya ada van, dia bagi saya sebiji van dia. Malam tu saya dapat, habis kuliah subuh, lepas kuliah subuh saya terus berderas balik Pantai Remeh. Sampai sekolah, alhamdulillah, matikan enjin, lepas tu start tak main duduk. Sekarang ni van tu tuan-tuan dia sedang kritikal lah di ICU. Jadi tuan-tuan kami perlukan dana untuk program-program macam ni, dan saya ada bawa satu tong saja tuan-tuan yang ada stiker, ada apa ni, kita lekatkan Madrasah Tarbiyatul Ajar, Perkampungan Islam Madrasah Tarbiyatul Ajar, dan tuan-tuan saya hanya bawa satu tong, dan saya mohon untuk mungkin tu kat pintu perempuan di kalah hak yang muslimin boleh kita bentangkan sejadah. Mudah-mudahan tuan-tuan, kami yakin Allah akan bantu kerja-kerja macam ni, sebab sebulan tuan-tuan paling kurang pun kami terpaksa keluarkan 18 ke 20 ribu tuan-tuan sebulan. Guru kami ada 14 orang, semuanya degree tuan-tuan, sahabat-sahabat dari Yaman, kemudian tuan-tuan yang daripada IPTA, anak buah, anak usrah daripada IPTA tempatan. Kita bagi sebulan 1,100 tuan-tuan, ada yang paling kurang pun kita bagi tuan-tuan, yang kafur kita bagi 800. Jadi tuan-tuan, kita sepak terajang sebulan 18 ke 20 ribu, duit tukang kantinnya, makan minum, elektrik api, paling kurang pun, sebab pelajar-pelajar kami tak banyak yuran banyak tuan-tuan, yang bayar pun ustaz mampu bulan ni RM50, RM50 pun RM50 lah, janji bayar. Hadirin sekalian, meja kuliah inilah yang banyak membantu. Kita yakin Allah Ta'ala akan bantu, dan mudah-mudahan bantuan dari Allah Ta'ala ini juga sampai daripada poket-poket tuan-tuan. Mudah-mudahan jatangnya daripada jalan tangan-tangan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita boleh berkongsi saham akhirat bersama di atas jalan perjuangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.